Sarah nak bagi firasat sikit artis mana yang akan naik pada tahun 2017 ni. Korang rasa artis mana? Hello guys, Hotscope minggu ini tahun 2017 yang kedua bersama Sarah. Masih lagi korang jangan harap nak dapat host baru. Confirm memang Sarah je yang buat Hotscope ni sampai tak ada kursi dah minggu ni. Diorang tak bagi duduk dah. Diorang kata kau terlalu besar berdiri exercise. So kalau minggu lepas kita dah cerita pasal artis-artis yang menggunakan stage name, tapi minggu ini kita nak cerita pasal artis-artis yang bakal meletup bersinar pada tahun 2017 ni. Tapi semua ni mengikut firasat Sarah lah, sebab firasat Sarah tak pernah salah. Come on lah guys, ramalanku benar belaka. Artis mana tahun 2017? Hei, orang di sana, orang di sini datang kemari. Oh, dapat bacaan. Okey, nama pertama yang ada dalam list Sarah, kita ada salah seorang daripada trio D-Fam. Nama dia adalah Azira Shafinas. Kalau dulu mula-mula dia keluar sebagai seorang penyanyi. Lepas tu kita tengok dia buat hosting pula. Lepas tu sekarang ni, kalau you all tengok drama-drama kat luar tu, muka dia saja banyak dah dia berlakon tau. Tapi yang penting lakonan dia pun not bad, okey? Tak macam setengah artis kat luar tu. Tak tahulah siapa, tak sebut nama. Jangan rasa. Dahlah Mimin, sedarlah diri tu sikit. Orang macam tu takkan pandang orang macam kita. Kau ni jangan terpengaruh sangatlah dengan drama. Okey, artis seterusnya kita ada Haris Baba. And kalau tak silap Sarah, dia ni merupakan salah seorang anak didik kepada Faizal Tahir. And dia berasal daripada Singapura. Gerak seh, orang Singapura. Dan kalau dulu dia first keluar dengan lagu single terbaru, Katakan, Kata Padaku. Sekarang ini semakin aktif dalam bidang lakonan. Yelah, muka elok macam tu. Mestilah banyak job, yos. Menghitung, menunggu mati, agar kau jumpa yang dinanti. Semoga pemergianku ini. Okey, nama seterusnya dalam list Sarah adalah Aiman Tino. Nampak? Tukar suara macam Aiman Tino. Dah lah. Muka jambu, kulit hitam manis, pandai masak, sedap. Perfect future husband. Si baik muda lagi kan, Aiman kan? Kau tak kat Sarah yang ingin jadikan perfect future husband tu. Dan sekarang ni, Aiman Tino mestilah tengah busy buat preparation untuk pentas final AJL 31 dengan lagunya Ku Rela Dibenci. Dan sekarang ni mestilah dah dengar belum lagu baru dia, Permata Cinta. Apa pun, Kak Sarah ucapkan kepada Aiman Tino good luck untuk di pentas AJL 31 final, okey? Sekarang ni nak cari Char Kway Teow. Dengar cakap cikgu. Dan kalau kita tengok hari ini, sebut je lah Ernie Zakri, semua orang kenal. Yelah, dia kan guru vokal juga kepada Siti Nordiana dan juga Siti Sarah. Gila tak power. Ha, siapa yang tak tahu dengan kontroversi lagu Hidup Dalam Hati tu. Dan mengikut firasat Sarah, pada tahun 2017 ni, Syamil akan menyinari industri muzik tanah air kita. Okey, nama dia akan ke sana, kemari, ke atas, ke bawah, merata Syamil. Sebab korang dah dengar belum lagu baru dia, Lebih Sempurna. Vokal mantap. Go Syamil, go. I can help you go around the world in Malaysia. Bertahun sudah kita bersama, hanya dusta sebalik setia. Dan nama terakhir di dalam senarai Sarah adalah seorang gadis yang memang lemah lembut, sopan santun, cantik, berbakat, suara jadi star dan mula dikenali dengan nama Sarah Najrah Zulkifli. Ah, nama dia semakin dikenali sejak dia kerja dengan Hot FM. Kau kenal tak? Kau tak kenal tak apa. Okey, bye. Dan sekarang ni Sarah akan umumkan pemenang untuk episod lepas buat pantun meminang Sarah tu. Tahniah diucapkan kepada Mir. Mir, apa-apa jelah nama kau, dek. Susah nak eja. Dan soalan untuk minggu ini, berikan Sarah 3 buah tajuk lagu yang ada perkataan wajah. Dan jawapan yang paling rare sekali, M ikut nasib lah. Sarah akan pilih sebagai pemenang. Good luck. Ciao. Kalau nak tengok video lepas, pergi ke sini. Kalau nak subscribe, sini. Kalau nak tengok video banyak lagi, Hotscope komen kat bawah.